Mereka pandang apa yang ada kepada mereka itu masih kecil dan tidak baik. Tetapi apa yang ada dalam kepunyaan orang lain, mereka pandang sebagai yang terbaik dan teragung dan perlu direbut. Dalam proses merebut dan mengejar itu, umur bertambah tua, badan bertambah lemah, peluh telah kekeringan, harta benda makin berkurangan, hati bertambah kelam dan gelap, dan dosa bertimbun. Maka rekod hidupnya di dunia ini bertambah buruk dan hina. Lupalah mereka bersyukur kepada Allah yang memberi mereka kurniaan itu. Mereka derhaka kepada Allah, maka rugilah mereka di dunia dan di akhirat. Mereka tidak dapat bahagian orang lain yang mereka kejar itu. Umur mereka di dunia ini sia-sia sahaja, dan di akhirat kelak makin bertambah sia-sia lagi. Inilah orang yang paling hina, jahil, dan tidak menggunakan akal dan fikiran mereka. Sekiranya mereka bersyukur dan redha dengan apa yang ada pada mereka dan patuh kepadanya, maka tidaklah mereka bersusah payah mengejar bahagian mereka di dunia ini, dan mereka akan jadi orang-orang Allah, dan akan mereka terima dari Allah apa yang mereka pinta dan inginkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua redha dengan takdirnya, dan menjadikan ini doa kita, dan kita semua masuk dalam majlisnya, dan mendapat kesejahteraan, kekuatan, dan kesihatan kerohanian, dan Allah meredai kita sekaliannya. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita sambung lagi pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke-53. Nah, jika kita perhatikan ya pengajian kita sebelumnya artinya kemarin dulu ya, kemarin kita tidak sambung. Kemarin dulu. Ya. Pengajian kita di kitab Futuhul Ghaib ini sama saja dengan pengajian kita di kitab Fathur Rabbani. Ya, jika kita perhatikan. Nah, ini untuk orang yang perhati, ada orang perhati, ada orang tidak perhati. Nah, Walid tidak perhati, tapi Walid ingat saja. Nah, kita mengaji, kita belajar daripada kitab Fathur Rabbani. Pada muka surat 20 di sana kan, kita belajar tentang betapa berbohongnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Nah, daripada kitab kita syarahan yang ke-53 sebelum kita sambung tadi ya, kurang lebih sama sahaja. Ayat terakhirnya itu, oleh itu barang siapa mementingkan apa sahaja selain Allah adalah pembohong dan pendusta. Nah, pembohong dan pendusta itu terkait dengan hubungan dan perhubungan. Nah, kita pembohong dan pendusta dalam hubungan. Kita pembohong dan pendusta dalam perhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang sesuatu yang kita perlu merasa bimbang. Ya kan? Kita perlu merasa bimbang, kita perlu merasa takut. Karena Allah yang Maha Tahu. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada tahunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kita benar, kita tidak benar, kita betul, kita tidak betul, kita dusta, kita pembohong, dan semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kita takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Mudah-mudahan kelemahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha? Nah, kita sambung lagi malam ini. Kata musannif, begitu juga barang siapa menyembah Allah, begitu juga adalah isim isyarah, ada faktanya. Nah, faktanya ayat yang di atas, janganlah kamu leka, paragraf itu menjadi fakta kepada begitu juga. Ya,
jika kita leka. Nah, termasuk di dalam kelekaan kita itu ialah barang siapa menyembah Allah kerana berkehendakkan sesuatu ganjaran. Barang siapa, nah, tidak kira siapapun, kerana dalam agama, dalam Islam, dalam agama kita tidak ada perbezaan darjat kedudukan manusia. Siapapun dia, sama ada dari sudut pandang duniawi, ya, maupun dari sudut pandang ukhrawi. Nah, kalau sudut pandang duniawi itu siapapun dia, pangkat apapun dia, kedudukan apapun dia, tinggi mana, besar mana kedudukannya, nah, tidak mempengaruhi. Dari sudut ukhrawi juga sama. Dia ustaz kah, dia wali kah, dia keramat kah, dia apakah. Nah, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala perlu dikeranakan dengan kerana Allah. Nah, itu saja. Jelaskah? Jadi barang siapa menyembah Allah kerana berkehendakkan sesuatu ganjaran. Nah, Walid simpulkan, ini adalah sebahagian daripada kelekaan kita. Ya. Kita sedang bercakap topik leka. Dan leka inilah yang menyebabkan kita tidak sampai kepada redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kiaskan sudah, takdir itu adalah padang kehidupan kita di mana kita berada di dalamnya. Nah, ketika kita berada di dalam padang kehidupan itu, kita akan berhadapan dengan beragam apa? Aktiviti, beragam perkara, beragam hal dan beragam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keberagaman itu, makhluk, hal dan perkara di dalam barang takdir dan kita berdepan, tuntutan adalah jangan kita leka. Kerana kelekaan kita ketika berada di dalam padang takdir dan berdepan dengan keberagaman hal yang kita sebutkan tadi akan menyebabkan kita rosak hubungan dan mungkin-mungkin saja putus hubungan rohaniah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh para-para ahlillah. Bahkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pada dasarnya membimbangi hal itu. Dengan muncul hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang umatnya tidak salat. Kenapa? Karena salat itu adalah alat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan muncul bah hadis-hadis seperti itu banyak. Dengan okey, jadi mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman, ya, betapa pentingnya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sesuatu yang juga penting di dalam hubungan itu. Nah, hubungan itu satu hal, ya, hubungan dan perhubungan itu satu hal. Nah, ada lagi yang penting menjadikan hubungan dan perhubungan itu bernilai. Jelas kah? Nah, hubunganmu dan perhubunganmu tiada nilai. Nah, jika pun ada hubungan dan perhubungan, nah, ia menjadi tidak bernilai jika tidak ada hal ini. Nah, apalagi kita tidak mempunyai hubungan dan perhubungan, nah, langsung kita tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil apapun, tidak manfaat apapun daripada kita, gitu kan? Nah, itu bagian daripada ilmu tauhid yang kita belajar, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada hamba. Nah, maksud tidak berhajat artinya tidak mengambil manfaat apapun dari kita. Kau solat ke, kau tidak solat ke, kau apa ke, kau tidak ke, kau kafir ke, kau murtad ke, kau apa ke. Nah, tidak memberi kesan apapun pada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, bagus tidak bagus adalah untuk kita sendiri.
Dah sudah kan? Nah begitu. Nah justru yang menyebabkan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang kita mau bincang sekarang. Nah, jadi pada kefahaman kita perhubungan sudah. Jelas kah? Nah, kita bercakap tentang orang yang ada hubungan dan perhubungan. Jadi pemahaman kita langsung menunjukkan apa? Satu jenis tiada orang yang tiada hubungan dan apa? Tiada hubungan dan kita ringkaskan saja dan perhubungan. Itu satu jenis. Mungkin di sini pun ada pecahan, paham enggak? Ada hubungan tapi tiada perhubungan. Ada perhubungan tapi tiada hubungan. Nah, mungkin begitu. Tetapi kita kecilkan. Okey. Jenis yang kedua, ada hubungan dan perhubungan. Betul kan? Nah, jenis ketiga, ada hubungan dan perhubungan serta bernilai di sisi Allah. Nah, jadi Walid gariskan dalam skala besar, dalam bukan skala besar ya, skala yang kecil begini supaya kita jelas. Nah, nanti Walid sebut tadi sudah, kalau kita mau pecahkan, nah, ada orang ada hubungan tapi tiada perhubungan. Nah, ini pun tidak boleh pakai. Kalau ada hubungan tiada perhubungan, hubungan yang tiada perhubungan itu bohong namanya, dusta namanya, gitu kan? Kemudian ada orang ada perhubungan tapi tiada hubungan. Nah, itu pun tidak boleh dipakai, munafik namanya. Jelas sudahkah? Gitu. Nah, ada orang yang ada hubungan dan perhubungan tapi tiada nilai. Jelas sudah. Hubungannya ada, perhubungannya ada, tapi tiada nilai. Jelas. Nah, jadi kita rangkulkan dalam tiga jenis ini ya. Nah, kamu orang paham enggak yang boleh cakap tadi? Boleh faham ya? Okey. Jadi apakah yang akan menyebabkan hubungan kita dan perhubungan kita bernilai di sisi Allah? Ini kita mau belajar malam ini. Dengar ya? Begitu juga barang siapa menyembah Allah kerana berkehendakkan sesuatu ganjaran adalah tanda tidak ikhlas. Nah, dia menyembah Allah. Nah, bentuk sembahannya itu ada tiga ya. Bentuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Nah, belajar sudah semua orang. Belajar sudah kah? Nah, kamu orang terkial-kial saja. Sebab itu. Belajar sudah ke Bangkil? Belajar sudah? Nah, Bangkil, kau mau menyelamatkan orang-orang ini semua kah? Atau kau mau Walid marah orang-orang ini semua? Nah, terserah kau. Jadi Walid tanya saja. Belajarkah atau belum? Nah, kalau belajar apa, Bang Kil? Wajar semua orang sudah ni. Perkataan yang kita gunakan adalah sembah. Nah, ini kita bincang sudah apa itu sembah. Ya kan? Kemudian sembah ini mesti melalui satu perkara di sini. Perkara itu terkait dengan tiga perkara di situ. Tiga perkara di situ terkait dengan dua perkara di sini. Terkait dengan dua perkara di sini.
Betulkah? Dua perkara di sini terkait dengan terkait dengan dua perkara juga di sini. Satu, dua. Itulah kamu orang. Bila aku marah kamu orang, kamu orang repot saja dengan mak bapak semua. Kan? Kalau mak bapak itu cakap denganku, dengan mak bapak, mak bapak sekali aku marah, kamu orang tahu kah? Nah, Anjung alhamdulillah tahu sudah dia, senyum-senyum saja. Itu kelebihan si Anjung. Kau bertau rantau. Anjung mau tolong dia orang kah? Tidak mau tolong. Biar dia orang. Kau ni tidak berhati perut, tidak berperasaan langsung, Anjung. Nah, soalan sekarang bukan sembah itu apa ya. Jangan-jangan sembah pun kamu orang tidak tahu apa. Abang Mizi. Kau cakap tadi, ku tanya apa? Tiada sudah. Hilang dari kepala macam hantu juga kah? Walid tanya, sekarang Walid takut kamu orang tidak tahu sembah itu apa. Tahukah? Nah, jika tahu, bilang tahu saja sudah, Pak. Okey. Kamu orang tahukah sembah itu apa? Tahu. Rantau, kau tahukah sembah itu apa? Tahu. Okey. Makil, kau tahukah sembah itu apa? Nah, kalau kamu orang semua tahu, aku tidak tanya lagi, Pak. Sudah, Pak. Cukup. Tidak tahu, jadi aku perlu tanya, kan? Nah, sembah itu apa? Aku tanya Atul dulu. Orang yang mau menikah, aku tanya dulu. Sembah itu apa? Kuat sikit, Pak. Tidak dengar, Bo. Kau ni kalau jawab soalan saja, suara hilang semua. Adakah sisi lah. Kau cakap yang dia cakap tadi apa? Kecenderungan yang berlaku di akal dan di hati. Nah, ada bentuknya kan? Itu di antara makna dengan kecenderungan yang berlaku di akalmu dan di hatimu. Nah, itu antara maknanya. Kemudian berlakulah pada tingkah lakumu bentuknya. Begitu kan? Praktisnya. Nah, jangan kamu orang lupa, Bu. Aku ajar banyak sudah tu. Nah, sekarang ingat semua sudah. Kau ingat sudah, Makil? Ingat sudah? Okey, bagus. Nah, sekarang menyembah. Di sana perkataannya menyembah. Sembah. Kau pakai apa mau sembah itu? Kau terlalu jauh, Bang Mizi. Kau pakai apa? Kau mau menyembah. Kau mau menyembah. Kau sembah. Kau mau menyembah. Nah, kau pakai apa? Pakai diri. Nah, tulis diri di sini. Begitu. Jadi diri kemudian. Ku ajar semua orang sudah. Nih. Wah, dengan doa bilang bangkil. Mana doa di situ? Nah, kau sembah perlu dengan syariat, Mbak. Mana kau boleh reka-reka sendiri? Kau bolehkah reka-reka sendiri?
Nah, syariat itu ada berapa? Apa? Nah. Nampak sudah kah? Nah, itu syariat. Nah, jangan kau langkah keluar daripada tiga hal ini. Keluar daripada prinsip-prinsip. Allah, Masya Allah. Cari tisu, cari tisu. Ada tisu kah? Jangan kau langkah keluar daripada tiga prinsip agama. Tiga prinsip, tiga rukun agama. Dan semuanya ada di sana sudah. Okey? Nah. Keluar daripada iman, Islam dan ihsan itu apa? Ada yang tak pakai? Meh. Ha? Ini tawel banyak-banyak ni pakai semua kah? Nah, cari-cari jawapan, cari jawapan. Jangan kamu orang nganga sibuk dengan tawel-tawel dengan semua. Nah. Di sini. Apa di sini? Kemudian apa di sini? Kenapa TM kah? Hah? Okey. Apa Mizi? Nah, di sini apa? Ku dengar tadi Mizi bilang Quran dan Sunnah. Itu Mizi bilang kan? Hah? Nah, itu sumber, Pak. Sumbernya di sini saja. Sumbernya berada di sini, Pak. Syariat itu apa? Quran dan Sunnah. Itu saja. Nah, itu sumber. Betul kan? Nah, sekarang ini apa di sini? Selepas iman, Islam dan ihsan itu apa? Hah? Kau sangkut yang bukan-bukan. Nah, itu yang betul. Nah, hubungan dan perhubungan ini kemudian ada lagi. Menentukan apa? Hah? Ah, rohani, jasmani, pandai sudah. Nah, lagi boleh pergi ni, boleh pergi lagi ni. Apa? Ini ada lagi ni di sini, dua hal lagi. Nah, ini map ya, ini kita bilang peta untuk kita melihat. Okey, ada dua hal lagi di sini. Nah, satu, dua, apa? Hah? Allah terima diri dengan sempurna hubungan. Wah, itu ini rohaniah dan jasmaniah ini. Nah, dunia dan akhirat saja, Pak. Bas, habis. Nah, cara memahami ini Walid buat macam ini supaya kamu orang paham. Jelaskah? Cara memahami. Baru kamu orang tidak pening mau paham sesuatu. Nah, dasarnya adalah perkataan menyembah saja. Nah, itu bentuknya. Jangan sampai tidak paham. Nah, Walid mau tanya apa tadi? Walid mau tanya, menyembah itu bilang terkait iman, Islam, ihsan, betul kan? Nah, itu kaitannya langsung. Umumnya bilang syariat. Nah, menyembah itu dengan syariat. Nah, bukan semua orang boleh faham gitu kan? Nah, syariat itu adalah iman, Islam dan ihsan.
Nah, di sana menunjukkan kepada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu mesti berdiri di atas iman, Islam dan ihsan. Nah, itu. Nah, ulit tanya cara tadi kan? Macam mana cara kau menyembah, gitu kan? Nah, itu soalannya tadi. Nah, cara kau menyembah. Kau menyembah Allah, caranya macam mana, Lina? Dengan syariat. Nah, kemudian syariat itu apa? Iman, Islam dan ihsan. Tujuannya apa? Wujud hubungan dan perhubungan. Hubungan dan perhubungan itu apa? Ruhaniah dan jasmaniah kita. Nah, itu diri kita sudah di sana. Jelas ke? Begitu saja, Bapak. Kena cekap di sini ya. Oke. Okay. Nah, tengok kitab. Barang siapa menyembah Allah kerana berkehendakkan sesuatu ganjaran. Nah, menyembah Allah kerana berkehendakkan sesuatu ganjaran tidak diajar dalam syariat. Apabila tidak diajar di dalam syariat, artinya bertentangan dengan iman, Islam dan ihsan. Jelas sudah? Nah, apabila bertentangan dengan iman, Islam dan ihsan, maka ianya juga bertentangan dengan pembentukan hubungan dan perhubungan. Nah, jelas sudah begitu. Nah, sekurang-kurangnya. Oke. Jadi, barang siapa menyembah Allah kerana berkehendakkan sesuatu ganjaran adalah tanda tidak ikhlas. Nah, itu menjadi tanda tidak ikhlasnya kita. Nah, balik kepada persoalan asas. Apakah yang menyebabkan hubungan dan perhubungan kita dengan Allah menjadi bernilai? Nah, yang menyebabkan hubungan dan perhubungan kita menjadi bernilai adalah ikhlas. Keikhlasan. Nah, itu. Ya kan? Nah, sekarang ikhlas itu apa maknanya? Rantau. Ikhlas itu apa maknanya rantau? Hantu raya. Kau ni jangan pelik-pelik. Ikhlas itu apa maknanya? Hah? Kadang-kadang kau sebut Dracula. Tadi kau sebut hantu raya, sekarang kau sebut Dracula. Macam mana tu? Kuat sikit bah. Kau tanya si Mizi, Mizi pun sesat sudah. Kuatkan ayat kau. Sukarela. Jadi kau memberikan definisi perkataan ikhlas itu dengan makna sukarela, begitu saja. Ya, sukarela itu boleh diterima. Tetapi kalau mau dikait dengan syariat, nah, ayat kau itu nanti gagal. Betul kan? Tadi kita bilang sudah kan? Menyembah syariat, syariat itu menjadi apa ya, kita menyembah dengan menggunakan syariat. Syariat itu iman, Islam dan ihsan. Berarti di dalam iman, Islam dan ihsan itu ada bentuk penyembahannya, gitu kan, yang berprinsipkan iman, berprinsipkan Islam, berprinsipkan ihsan, begitu. Nah, sekarang Walid tanya, ikhlas itu. Nah, kau kasih satu definisi yang boleh difahami. Jangan bilang hantu raya, jangan bilang Dracula. Nah, kamu orang pun jangan syok-syok menulis saja ya. Ikhlas, apa maknanya? Nah, kau pandai sembang saja ikhlas. Kau sendiri tidak tahu maknanya. Macam mana kau mau ikhlas?
Halina. Walid, saya ikhlas masak untuk Walid, bancuh kopi untuk Walid. Ikhlas makna apa, anak? Saya pun tidak tahu. Nah, kau bohong saja, Abah. Mana ikhlas? Makna pun kau tidak tahu. Ikhlas apa? Nah, misalnya. Nah, tapi kalau kau betul ikhlas, dan kau tahu makna ikhlas itu semestinya. Jadi apa maknanya ikhlas? Rantau dulu belum selesai, ha? Oh, kemurang ni. Ku dengar belajar sudah kitab. Apa? Penawar bagi hati. Kulit saja. Kau belajar kulit saja. Masya Allah. Nah, aku pening sudah dengan kemurang ini. Bilang kulit saja belajar. Kulit belajar buat apa? Nah, kita minta si Fas, Pak. Ikhlas itu maknanya apa, Fas? Wah, Fas lagi advance, Pak. Ikhlas itu ialah tidak mengharapkan balasan. Tapi tujuannya apa? Paham enggak? Setiap kali Walid minta ikhlas itu apa pengertiannya, kau perlu melihat dari sudut konsep. Definisinya apa? Metodenya bagaimana? Tujuannya apa? Implikasinya apa? Nah, kau perlu jawab berdasarkan konsep itu. Nah, baru betul. Macam kau jawab tadi, ikhlas itu apa? Sukarela. Nah, mau letak di mana perkataan sukarela itu? Definisi kah? Tujuan kah? Metode kah? Implikasi kah? Nampak? Kelam kabutnya. Sama saja macam Fas tadi. Nah, Walid tidak kata salah, sukarela bukan salah. Yang Fas sebut tadi apa? Fas sebut belacan. Fas sebut apa tadi? Tidak mengharapkan sesuatu pun tidak salah. Tapi posisinya di mana? Nah, itu. Nah, kasihkan yang mudah saja. Atul, sila, Atul sudah. Sila. Nah, ikhlas itu apa? Sama saja dengan dia. Baru saja aku kasih komen. Kau pun tunjuk sama saja dengan dia. Nah, Mimi kau, Mimi. Nah, kau kalau ku tanya, kau tengok sana, kau tengok sini macam. Kau jawab apa? Ikhlas itu apa, Mimi? Jadi selama ini kau ikhlaskah? Kau ikhlaskah belajar? Kau ikhlaskah masak-masak di dapur tu? Kau ikhlaskah bancu-bancu kami minum kopi? Betulkah? Kau ikhlaskah buat-buat kuih? Segala kek itu, kek ini, kau ikhlaskah? Nah, kalau ikhlas, mesti kau tahu apa itu ikhlas. Jika tidak, kau pandai sebut saja. Nah, jadi sebutkan ikhlas itu apa? Yo, Makil mau sebutkah? Mau ceritakah? Mau cakapkah? Jadi kau ikhlaskah, Makil, potong-potong rumput di pondok sana? Kau ikhlaskah? Masya Allah, Allah alam bilangnya. Nah, dia confused sudah sekarang. Nah, metod tadi, Rantau bilang itu adalah metodenya. Sukarela. Sukarela berarti tidak dipaksa. Begitu kan? Nah, tidak dipaksa. Boleh diterima pakai, tetapi bercanggah dengan konsep syariat. Nah, mesti ada jawabannya tersendiri dalam pemahaman kita. Boleh biar kamu orang saja. Huh?
Kau ulang ayatnya. Mizi bilang ikhlas adalah membuat sesuatu perkara tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan. Kemudian semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Membuat sesuatu perkara tanpa paksaan, tanpa paksaan, dan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh pakai ya? Bolehkah? Mimi, boleh? Nah, Mimi sokong kau, Mbak Mizi. Nah, untuk kamu orang, peringkat kamu orang, nah, boleh terima saja itu. Boleh dipakai. Okey? Tapi jaga ya, sampai satu peringkat yang lain nanti, ada penjelasannya yang kamu orang perlu terima dan faham. Okey? Nah, terus. Jadi katanya jelas ya, barang siapa menyembah Allah kerana berkehendakkan sesuatu ganjaran adalah tanda tidak ikhlas. Nah, ikhlas ini akan berada di mana? Ya, berkait dengan jadual yang boleh tunjukkan ini, ya. Ikhlas ini akan berada di mana? Semua tempat ikhlas ini berada di mana? Mana pen tadi? Okay. Ah? Ada di rohania. Nah, kau sampai sini terus. Kau sampai di sini terus, kah? Wah, laju kau. Cuba lihat di sini. Ah? Nah, ikhlas itu akan ada pada hubunganmu dan perhubunganmu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Mizi tadi, melakukan sesuatu. Betul kan? Nah, di sini, Pak. Permulaannya di sini. Kenapa? Selama mana kita tidak mempunyai hubungan, tidak ada hubungan dan perhubungan, nah, keikhlasan itu tidak akan berlaku. Betul kan? Rantau tidak ada hubungan langsung dengan si Jenab. Nah, si Jenab datang, bang rantau. Kasih aku RM20. Nah, rantau pun kasih dia RM20. Apa ayat seterusnya daripada rantau? Mangkil, kau ada idea kah? Ha? Bila mau bayar balik? Nah, itu ayatnya. Faham enggak? Kan? Abang rantau tidak ada hubungan apapun dengan si Jenab. Tiba-tiba si Jenab datang mau minta duit daripada abang rantau RM20. Nah, abang rantau kerana kemurahan hatinya mengeluarkan duit RM20 dikasih kepada si Jenab. Nah, selepas dikasih pada si Jenab, ayat yang akan keluar bila kau mau bayar. Nah, itu contoh. Jelaskah? Nah, mungkin ayatnya macam lain dan sebagainya. Nah, itu gambaran. Gambaran untuk menunjukkan jika tidak ada hubungan, tidak ada perhubungan, maka keikhlasan itu tidak akan muncul. Boleh nampakkah? Nah, begitu. Nah, sekaligus membawa kita faham, keikhlasan itu bermunculan selepas wujudnya hubungan dan perhubungan. Nah, sebab itu dalam strukturnya ialah satu fikir. Ini struktur ya. Selepas kau fikir, kau bertindak. Selepas kau bertindak, kau tentukan ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak. Nah, itu strukturnya ya. Nah, selepas kau menentukan, kau bertindak, kau menentukan ikhlas atau tidak, kemudian berlaku. Nah, apa yang berlaku di situ akan memberi faham kita. Mengimplikasikan ikhlas atau tidaknya kita. Nah, itu strukturnya. Paham enggak? Nah, kau fikir. Sila fikir ini malam mau bancuh Milo, kasih kita orang. Milo ice.
Nah, kemudian Sila pun bertindak. Dari sini dia bertindak. Dia bertindak membancuh Milo Ais. Milo Ais kena bancuh kan? Bancuh Milo saja kan? Biar apa? Kan? Dia bertindak. Nah, ketika dia sudah bertindak membancuh, di sana dia perlu meletakkan dirinya sendiri. Di sini kan? Paham enggak? Nah, antara ini dengan ini, di tengah-tengahnya adalah rasa dan perasaan. Nah, ini satu part. Jadi sila perlu meletakkan dalam rasa dan perasaannya ikhlas atau tidak. Di situ. Paham enggak? Nah, mungkin sila letak di sini, selepas bancuh Milo ini, nanti Walid minum Milo, mesti Walid mau apa? Ha? Menikah dengan Sila? Kau ni anakku, ba. Jangan bunyi begitu, ba. Ha? Dengar mamamu nanti, lebamku dicubit-cubitnya, tahukah? Ha? Paham ke? Kau paham ke, Sila? Nah, sampai di sini, Sila bertindak membancuh sudah. Kemudian ketika dia membancuh itu, dia menentukan. Sebagian ulama mengatakan penentuan itu mengambil sama ada masa dekat atau masa yang panjang. Penentuan ini. Nah, sila mungkin ku buat ini kerana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka yang minum ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, begini 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 misalnya. Itu satu jangka masa pendek. 3 hari kemudian sila tukar bal. Kemarin ku bancuh, kemarin dulu 3 hari lepas ku bancuh Milo. Jadi kamu orang tidak pandang bahawa begitu begini. Nah, bertukar sudah keikhlasan itu. Faham enggak? Nah, jadi Walid maksudkan tadi, keikhlasan tidak ikhlas, ikhlas dan tidak ikhlas ini boleh berlaku jangka pendek dan boleh berlaku jangka panjang. Jelas enggak? Nah, kemudian implikasinya di sana, berlaku itu implikasi daripada ikhlasmu atau tidak ikhlasmu. Faham enggak? Nah, tolong faham enggak sih betul ya? Sebab kita ada 3 lagi syarahan saja. Walid mengajar kamu orang begini. Nah, lepas lagi 3 syarahan, Walid tidak akan mengajar begini. Walid baca kitab saja. Satu malam kita habis 3 syarahan. 2 syarahan. Nah, mungkin begitu kan? Nah, sebulan habis sudah kitab. Okey, nampakkah? Jelaskah? Nah, itu contoh. Nah, sekarang bangkil pula apa? Dia mesin rumput dengan cuci kawasan mesin-mesin rumput. Nah, dia bertindak. Dia fikir mau mesin rumput. Lepas tu dia pun ambil mesin. Dia pun bertindak. Ketika dia bertindak mesin, dia press mesin sampai mau hancur enjin. Prap! Mesinnya cuma 10 kaki persegi saja. Minyak habis 2 tangki. Kan? Itu sekarang, bah. Dulu bangkil tinggal di sini. Basuh baju saja dia pakai water jet, bah. Sampai jam water jet itu. Aduh. Okey. Jadi bangkil fikir, kemudian dia bertindak. Nah, ketika dia bertindak di sana, dia menentukan ikhlas tidak ikhlasnya. Alhamdulillah, selama seminggu dia sangat ikhlas, bah. Lepas seminggu, hilang pula dia punya ikhlas. Bilang, aku teruk-teruk mesin rumput begitu, begini, begitu, begini. Nah, dia ungkit-ungkit saja. Kan? Kamu orang ni, ungkit. Walid pun serupa, tidur saja kerjanya. Nah, jadi keikhlasan dengan tidak ikhlas tu berlaku. Nah, implikasinya apa? Gitu kan? Di sini tempat implikasi ya. Tempat implikasi ada 2. Di sini terakhir adalah implikasi. Jadi ada 2, ada implikasinya di dunia dan ada implikasinya di akhirat. Nah, kita belajar sudah melalui syarahan yang ke-51. 49 kah? Okay. 51. Ah, 50, sorry 50. Kita belajar sudah. Tentang ganjaran di dunia, ganjaran di akhirat, tentang ganjaran itu. Nah. Paham enggak? Nah, begitulah. Jadi
Pelajaran kita belum sampai ya, nanti kita sampai. Kita sedang belajar macam mana untuk memberi nilai kepada hubungan dan perhubungan kita. Nah, yang memberi nilai itu adalah ikhlas, ya kan? Dan ikhlas itulah yang perlu dijaga. Nah, kita mau belajar itu. Pahamkah? Nah, kita mau belajar tentang selepas ini. Mau belajar tentang bagaimana mau menjaga keikhlasan itu supaya hubungan dan perhubungan kita terus bernilai. Nah, begitu. Jelaskah? Ha? Paham ga? Oi, paham ga? Ha. Nanti mangkil Mira terima kau seadanya. Dia ikhlas sebab menerima kau. Nah, begitu kan? Nah, selepas setahun kalau aku menikah dengan Dolah bilangnya lagi bagus daripada menikah dengan kau Bangkil. Kan kalau aku menikah dengan Dolah itu hari, nah aku tidak makan bau ikan masin. Nah, jadi keikhlasannya bertahan setahun saja. Selepas setahun keikhlasannya pun musnah. Faham ga? Nah, begitu apa? Walid cuba memahamkan kamu orang konsep keikhlasan itu secara lebih luas. Nah, itu. Okey. Kemudian kata musannif. Penyembahan yang ikhlas ialah kerana Allah semata. Nah, itu diajar oleh Allah sendiri kepada kita melalui Al-Quran dan diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya kan? Kalau daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu terkait agama langsung. Ya kan? Nah, agama mengajar kita bahawa keikhlasan itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, Al-Quran juga mengajar begitu. Di mana? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu dalil Al-Quran yang memang mengajar kita terus pengertian ikhlas, ya, langsung daripada Al-Quran dengan makna apapun yang kita lakukan ketika hidup di dunia, kan? Qul inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Kenapa disebut sembahyang? Karena sembahyang itu adalah alat perhubungan terbesar di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang itu adalah alat perhubungan terbesar. Dengan, nah, perhubungan itu perlu ada hubungan. Qul inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, apapun yang kulakukan. Nah, walaupun ada terjemahan bilang pengorbananku, nah, ada terjemahan begitu kan. Nah, kita terjemah lebih mudah. Wa nusuki daripada perkataan nasaka. Dan apapun yang kulakukan, apapun aktiviti, nah itu, sesungguhnya sembahyangku dan apapun yang kulakukan, nah itu gambaran perhubungan. Wa mahyaya, sama ada dari hidupku. Wa mamati, sampailah kematiku. Ya kan? Dari hidupku sampai kematiku. Nah, kalau kau mati usia kau 30 tahun, berarti 30 tahun itu antara hidup dan mati. Ya kan? Faham gak, Fas? Nah, kalau Fas kau nanti mati umur 75 tahun, tua sudah, jalan pakai tongkat begini saja, macam mak lampir saja. Begitu kan? Nah, berarti 75 tahun masa hidup sampai kepada mati kau. Gitu kan? Nah, semuanya itu lillahi, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin yang mentadbir semesta alam. Nah, di sana jelas sudah. Ya kan? Salat dan apapun yang kita lakukan, nah itu perhubungan. Wa mahyaya wa mamati, antara hidup dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin. Nah, lillahi rabbil alamin itu adalah perhubunganmu. Lillahi rabbil alamin itu adalah hubunganmu. Jelaskah?
Nah. Sila, Maji. Tidak. Dia lillahi rabbil alamin tidak sabit dengan ganjaran. Sebab lillah adalah satu tujuan. Lillah adalah tujuan. Lillah adalah matlamat. Ha, dia begitu. Adapun ganjaran itu nantinya dia akan letak. Allah nak bagi-bagi. Tak bagi sudah. Ha? Kita faham dulu itulah kan. Matlamat tu, matlamat dengan tujuan tu jelas. Ha, itu beza dia. Jelas tak, Maji? Okey. Jadi lillahi rabbil alamin itu Al-Quran mengajar kita dan baginda Nabi SAW pun mengajar kita hal yang sama, okey. Nah, jadi kita bilang apa? Allah mengajar kita, agama mengajar kita benda yang sama, perkara yang sama. Jadi jelas di sana apa? Penyembahan. Nah, kamu orang maknakan apa penyembahan tadi? Ha. Apa maksud tadi? Nah, aku tanya balik saja. Hmm. Kasih betul lah jawabnya tu. Kasih sempurna. Ha. Kecenderungan apa? Kecenderungan terhadap sesuatu perkara. Nah, siapa yang jawab betul tadi? Mizi, kau teruskan. Ha. Terhadap sesuatu perkara. Nah, betulkah begitu tadi? Nah, hilang sudah. Ha? Ha? Terhadap apa? Itu saja kah? Ha? Kecenderungan akal dan hati. Itu saja kan? Ha, okey. Nah, penyembahan yang ikhlas ialah kerana penyembahan yang ikhlas ialah kerana Allah semata. Nah, jangan semata saja, bukan semata-mata. Nah, begitu. Kalau ikut bahasa Melayu, tahqiqnya adalah semata-mata. Kalau semata tidak ada tahqiq. Semata-mata ada tahqiq di sana. Hmm. Jadi kita perlu belajar itu kan? Kita perlu belajar apapun kerana Allah. Kenapa? Kerana itu adalah tuntutan dalam ubudiyah. Itu kan? Sampai-sampai penyembahan itu sendiri, antara definisinya adalah ubudiyah. Penyembahan adalah ubudiyah. Ubudiyah adalah penyembahan. Begitu kan? Nah, nanti kita akan berjumpa dalam terjemahan-terjemahan yang menyebut aibad, abdun, aibadallah, diterjemahkan dengan makna menyembah Allah, hamba Allah dan sebagainya. Nah, ini berarti penyembahan adalah ubudiyah. Ubudiyah adalah penyembahan. Nah, dalam tuntutan ubudiyah itu sendiri kita belajar sudah. Ya kan? Nah, apa makna ubudiyah? Mau tanya Lina, kau Lina. Kasih keluar suara jantan kau tu. Ha? Tidak dengar. Nah, kasih dengar sebab boleh mesahkan kau punya paham itu. Dari segi kehambaan. Nah, itu kau hafal teksnya betul-betul kan? Kau hafal sebiji-sebiji teksnya kan? No, jangan begitu, bah. Mesti ada pemahamannya. Jadi pemahamannya apa? Dari segi kehambaan. Nah, kehambaan. Kehambaan itu apa? Kehambaan adalah ubudiyah. Ubudiyah adalah kehambaan. Kehambaan adalah ubudiyah. Itu kau pusing-pusing di situ saja, kah? Nah, mesti ada penjelasannya kan? Kamu orang ni agak tandus dari segi penjelasan.
perlu berfikir, hah? Jangan biarkan otak kamu orang kering-kering macam itu saja. Ini bukan getah sekarab, Pak. Getah sekarab. Hah? Kering, mau kasih kering. Otak perlu jalan. Nah, kita kait sudah. Kehambaan itu terkait dengan adab, betul kah? Kita belajar sudah semuanya itu. Sampai boleh bulat-bulat-bulat sampai 6 bulatannya. Nah, semuanya berkisar di bawah itu saja. Nah, jika kehambaan ubudiyah, nah dia terkait dengan adab, dia terkait dengan ihsan, dia terkait dengan, nah semuanya ada. Nah, aku tinggal lagi menyebut satu persatu sesuai dengan persoalan. Paham enggak? Nah, itu saja. Jangan kamu orang, jangan makmut. Lama sudah tidak keluar perkataan itu, eh. Jangan mak ngot, bah. Yang kamu orang jangan pak ngot. Kan, berfikir pantas, bah. Aduh. Okey. Penyembahan yang ikhlas ialah kerana Allah semata-mata. Nah, itu penting, ya. Jadi, wali terasa kamu orang makinkan ayat ini keseluruhannya. Dan mengakui ketuhanan. Nah, ini penting. Nah, tidak apa ya? Ikhlas. Nah, tadi bilang ikhlas. Ini. Nah, tidak betul. Masih tidak betul, Pak. Masih tidak sempurna. Ikhlas berarti kulakukan sesuatu, kubuat apapun kerana Allah. Nah, boleh diterima, tetapi kesempurnaannya belum. Nah, belum sempurna. Nah, ini kesempurnaannya. Perhatikan. Penyembahan yang ikhlas. Nah, babit saja. Penyembahan ay'ubudiyah. Nah, nanti kamu orang rujuk ya, ubudiyah. Yang ikhlas ialah kerana Allah semata-mata. Jadi, kerana tujuan. Kerana tujuan dan matlamat. Dan mengakui ketuhanan. Mengakui ketuhanannya ai uluhiyah. Nah, sebab itu bilang pentingnya dasar kamu orang ingat. Nah, sekarang keluar semua perkataan-perkataan itu. Dan mengakui. Nah, perkataan di sini mengakui, ya. Hakikatnya ada dua perkataan, kan? Apa? Wajar sudah itu. Al-i'tiqadun jazimun 'anil muwafiqil ulama'i 'an dalil, bukan tasdiqan nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma 'alima muji'ahu bihi min ad-din bid-darurah. Tasdiq, perkataan tasdiq. Nah, wajar sudah apa? Sofia. Tasdiq apa? Ha? Itu bukan tasdik, Pak. Itu i'tiqad, aqidah. Nah, maknanya tambatan, ikatan, simpulan. Ha? Nah, tasdik saja. Ku ajar sudah semua orang. Jangan bilang tidak ajar, Pak. Ha? Baru kalau kabut mau cari nota. Nah, siapa ini? Siapa? Enjung, tolong Enjung. Tolong semua orang ni, Enjung. Kau tahu seorang-seorang tidak bagus, Banjung. Kita share, Pak. Ha, Rantau. Kau angkat tangan, kan? Ha? Nah, aku kira kau angkat tangan, Pak. Ha? Nah, itu dua yang kutanya itu saja.
Jadi tasdiq wajar sudah. Maknanya adalah membenarkan dan menyungguhkan. Nah, jadi di situ apa? Mengakui ai, membenarkan dan menyungguhkan. Kenapa? Karena isu itu adalah isu akidah. Itu adalah isu tauhid. Nah, kita perlu menggunakan istilah tauhid. Dan mengakui ai, membenarkan dan menyungguhkan. Nah, boleh saja ulit tulis. Dan mengakui ai tasdiq. Salahkah? Tidak salah kan? Nah, tapi kamu mungkin tidak tahu. Tasdiq itu lain, Pak. Menyungguhkan dan membenarkan itu lain. Mana? Aku tulis itu. Paham enggak? Dan mengakui ketuhanannya dan mengakui ai, menyungguhkan dan membenarkan ketuhanannya ai uluhiyahnya. Yaitu, bilang di sini yaitu. Perkataan sebenarnya bukan yaitu. Dan. Nah, kalau ikut teks Arabnya, dan di situ. Dan mengakui ketuhanannya dan rububiyahnya. Dan rububiyahnya. Nah, apa rububiyah itu? Ya'ni sifat-sifat Allah yang mengontrol dan memelihara sekalian alam. Nah, rububiyah, uluhiyah, ubudiyah, semua aku sebut sudah malam ini. Kamu orang ada belajar kan semua itu? Belajar di mana? Hah? Belajar di? Nah, belajar di mana, Lina? Asasul usul. Kau belajar di mana, Fas? Asasul usul. Kau belajar di mana, Sila? Oh, bukan di RTMS. Bukan. Bukan di tempat lain-lain. Di Tawau, Sandakan, Pulau Mabul, Sampurna. Tiada semua? Nah. Nah, sekarang cerita apa? Rububiyah itu apa? Uluhiyah itu apa? Nah, ubudiyah kita sebut sudah tadi. Nah, terkait langsung ya. Sekarang kita belajar terkait langsung. Jadi rupa-rupanya ikhlas itu tidak sempurna melainkan kita tulis saja supaya kita dapat, supaya kita ingat ya. Mau tulis di mana? Sini ya. Satu, ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas yang sempurna. Sifat, sifat ikhlas yang sempurna. Nah, satu, semata-mata kerana Allah. Dua, nah, boleh pakai perkataan tasdik saja di sini. Dengan makna yang kamu orang tulis tu, menyungguhkan dan membenarkan uluhiyah. Kan? Dan yang ketiganya tasdik juga rububiyah. Nah. Berarti ini campur dengan ini. Kan? Maka dapat kesempurnaan ikhlas yang sempurna itu. Hah? Jadi ini campur ini, campur ini, campur ini, campur. Ini tiga campur dua campur satu. Nah, dapat keikhlasan, ikhlas yang sempurna. Nah, dia berlaku begitu. Boleh nampak? Nah, mana-mana orang yang belajar tidak nampak, dia pakai teropong. Sementara kita nak beli skrin besar. Kan? Kalau mau beli skrin, mau letak di luar sana.
Masjid di belakang sana kita buat tu apa, dewan apa? Panggil apa? Apa plan kita, Pakcik? Dewan lah, kita kata dewan lah. Dengan ha. Lengkap dengan CCTV. Jadi yang duduk di sana tidak belajar kulastik dari sini saja. Prang! Mana tahu kita di sini mengajar, dia orang sana sembang-sembang kan? Kulastik saja. Nah, boleh faham ke itu? Sofia, kau boleh faham ke itu? Nah, ikhlas itu terjadi pertama ya. Nah, mau tunjuk lagi dia punya strukturnya. Nah, kau berfikir, kau bertindak sampai di sini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di sini. Kan? Jadi kau letakkan tujuanmu dan matlamatmu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, kemudian dengan menyungguhkan dan membenarkan uluhiyah Allah yang kau tujuankan itu, dan dengan membenar dan menyungguhkan rububiyah Allah yang kau tujuankan itu. Faham enggak? Nah, begitu. Walaupun pada satu sisi, nah, semata-mata kerana Allah memadai bah. Nah, soalnya di sana, kau kenalkah Allah Subhanahu wa taala? Atau kau fahamkah Allah Subhanahu wa taala? Nah, jangan kita mudah ya, karena ikhlas itu adalah hantaran. Sebagian ulama mengatakan ikhlas itu adalah hantaranmu kepada Allah yang memilikimu. Nah, itu istilah besar yang disebut oleh para ulama yang mereka bercakap di peringkat tinggi. Hantaran. Paham enggak? Jadi hantaran itu bagus tidak bagus Allah Maha tahu. Jelaskah? Nah, yang membaguskan hantaran kita itu, ini kita guna istilah hantaran ya, yang membaguskan hantaran itu adalah tasdikmu terhadap uluhiyah, tasdikmu terhadap ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ha? Nah, langsung terkait dengan asasul usul yang kamu orang belajar sudah semua. Nah, sekarang ar-rububiyah bangkit. Rububiyah itu apa? Kasih keluar suara jantan sekali bangkit. Mau mau jadi perempuan juga buat. Nah. Ha, rububiyah itu apa? Aku tanya buat rububiyah itu apa? Dari segi pencipta, pemilik, pentadbir. Nah, kau faham ke apa yang kau sebut tu? Nah, yang penting kau faham apa yang kau sebut. Nah, jangan kau sebut, kau tidak faham. Jangan kamu orang menyebutnya dalam keadaan kamu orang tidak faham. Nah, di situ penting, Pak. Nah, sejauh mana pentingnya? Nah, kita belajar sekarang. Betapa pentingnya pemahaman kita terhadap rububiyah, terhadap uluhiyah, maupun ubudiyah itu sendiri. Kerana nantinya dia menentukan ikhlas tidak ikhlas kita. Kerana nantinya dia menentukan bagus tidak bagusnya ikhlas kita. Dia menentukan sempurna tidak sempurnanya keikhlasan kita. Nah, jadi sebab itu, setiap yang penting, ikhlas itu penting. Maka apa saja yang berkait dengan dia menjadi penting. Betul kan? Solat itu penting. Apa saja yang berkait dengan solat itu menjadi penting. Apa? Wudu. Wudu berkait dengan solat. Nah, wudu menjadi penting. Faham enggak? Nah, begitu. Nah, sekarang nampak sudah kita betapa pentingnya pemahaman tentang rububiyah, uluhiyah maupun ubudiyah sendiri. Nah, tiga hal itu yang tidak pernah terpisah. Kan? Nah, jadi kata Bangkil, rububiyah itu ialah keterikatan di antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat pemilik, pencipta, pemilik, pentadbir. Nah, ayatnya begitu mungkin. Kau main keras macam kayu saja ayat kau. Kau tengok sikit punya lunak dan lembut ke ayatku.
Nah begitu. Nah ulang rantau ayatku tadi. Nah ulang ayatku tadi sila. Nah keterikatan saja. Apa yang keterikatan? Nah ada perkataan awalnya anakku. Rububiyah ialah. Nah itu ayatnya. Kau terus-terus baulu. Terus-terus kek. Terus-terus sampai belacan. Tuh. Itu kau hafal teks saja. Kau hafal kau punya nota. Nah, ulit ubah sudah nota kau menjadi ayat yang lebih. Nah, lebih apa ya? Lebih memberi faham gitu kan? Nah makanya Walid sebutkan tadi kau tidak dengar. Kau berkhayal-khayal saja. Nah Mimi kau tolong. Kau tolong dia kah Mimi? Ha? Kau tolong dia kah? Minta RM3 dari dia. Ha? Nah sila tolong, si Mimi tolong kau kan? Nah bayar biar dia RM3. Nah terus. Jadi paham ayatnya kan? Nah, bagaimana kita terikat, kita sebagai hamba terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemilik dan pentadbir. Nah, lengkap sudah itu. Dia menciptakan, dia memiliki dan dia mentadbir. Nah, apa yang dia ciptakan, apa yang dia miliki dan apa yang dia tadbir? Fas. Kau dengarkah soalan Walid itu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, miliki dan tadbir? Apa? Ha? Kambing. Seluruh apa? Kuat wafas. Suara kau hilang sudah. Sakit tekak kah? Ha? Seluruh. Nah, seluruh alam. Seluruh alam bilang fas. Yang Allah cipta, Allah miliki, dan Allah takbir adalah seluruh alam. Fas, cuba kau sebut berapa alam yang kau tahu. Nah, kau jangan tengok-tengok orang, bah. No. Berapa alam yang kau tahu? Alam laut pun ada kah? Alam laut, alam darat, alam alam kayangan, alam selimut pun ada juga. Masya Allah. Alam mimpi pak. Masuk lagi. Nah, siapa mau kasih tahu? Nah, setakat yang kamu orang belajar pak. Walid bukan tanya lebih dari itu. Ha? Abang Akil tunjuk anjung. Abang Akil bilang anjung seorang yang ingat. Jul. Nah, aku cerita sudah kan. Alam melangut, alam melamut. Ha?
Nah, kau bayar dia RM3, Pak. Karena kau tunjukkan dia. Okey, cepat, 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 cepat. Siapa tahu, Lina? Kau tahukah? Kau pun tidak tahu. Sofia tahukah? Sofia pun tidak tahu. Mimi tahukah kau? Kau pun tidak tahu juga. Aduh. Nah, siapa tahu? Jul tahukah? Coba Jul. Hah? Dua yang tahu. Nah lagi? Kamu orang tulis semua kan? Tiada. Jadi kalau ada, kenapa tidak boleh sebut? Nah, jadi kalau lima, kenapa tidak boleh sebut? Nah, sebab kamu orang tidak baca apa yang kuajar. Nah itu. Sekali tanya, baru kelangkabut. Apa? Nah itu yang wajar kamu orang tahu apa? Alam mimpi, alam fana, alam buana, alam sirna, alam gila itu tidak perlu tahu apa? Hah? Nah malakut, lahut, nasut, misal dan imtisal. Nah, itu dulu. Jelaskah? Nah, jangan banyak-banyak nanti gila setengah. Okey. Dan kemudian apa itu uluhiyah? Nah, siapa mau cakap ni? Orang laki-laki ni. Uluhiyah itu apa? Nah, kalau aku tidak sebut nama, tiada siapa yang mau. Nah, aku sebut saja nama. Mizi. Uluhiyah, cepat, cepat. Nah, salah cara kau menyebutnya, Pak. Kamu orang ni. Ha. Itu saja. Keterikatan uluhiyah ialah keterikatan di antara hamba, nah kita hamba kan, dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut, dari segi melaksanakan perintah, dari segi melaksanakan perintah. Nah, perintah nanti ada panjang penjelasannya. Nah, kau sebut saja dari segi melaksanakan syariat. Nah, begitu. Kan? Yang telah ditetapkan. Jadi perkataan keterikatan itu terkait dengan menyungguhkan dan membenarkan. Jelaskah? Nah, rububiyah, keterikatan hamba dengan Allah dalam bentuk menyungguhkan dan membenarkan. Nah, itu dalam konteks ilmu tauhid. Rububiyah, uluhiyah, keterikatan di antara kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut menyungguhkan dan membenarkan syariatnya. Nah, begitu. Dengan dan ubudiyah, keterikatan antara kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut adab-adab menyungguhkan dan membenarkan adab-adab kehambaan. Nah, itu. Advance sikit, Pak. Jangan terlekat dengan teks saja. Ha? Belajar ini akal kita perlu cepat. Akal kita perlu cekap. Kan? Jangan akal kita macam skrap saja. Kan? Tahu ke skrap? Gatah skrap itu. Lagi lama, lagi masam. Lagi lama, lagi masam. Lagi lama, lagi masam. Lepas masam, busuk. Akal kita jadi busuk saja. Okey. Nah, jumpa sudah kita ya, Walid ulang ya. Penyembahan yang ikhlas ialah kerana Allah semata dan mengakui menyungguhkan dan membenarkan
ketuhanannya, ai uluhiyahnya dengan makna yang kita sebut sudah, dan rububiyahnya, yakni sifat-sifat Allah yang mengontrol dan memelihara sekalian alam. Nah, itu kaedah ya. Kalau dari sudut, dari segi usuluddin, rububiyah, uluhiyah, ubudiyah adalah satu kaedah untuk mendirikan iman, mendirikan akidah dan iman dalam diri kita. Pelopornya adalah Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullahu taala, di mana sebahagian daripada umat muslim, umat Islam dalam dunia ini ada yang menggunapakai aliran ataupun kaedah Imam Abu Mansur Maturidi dalam mendirikan akidah dan iman, sementara sebahagian yang lain menggunapakai kaedah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dalam mendirikan akidah dan iman. Fahamkah? Nah, kalau ditanya sebelah mana yang menggunakan kaedah Imam Abu Mansur Maturidi, nah kami dalam pengetahuan kami, nah sebelah Asia Tengah. Nah, ini bilang Asia Tengah kan? Nah, peta kita ada di rumah sudah. Asia Tengah melibatkan apa ya? Melibatkan India, sebelah India Bangladesh, India Pakistan, Afghanistan, terus kan sampai ke Uzbekistan, Tajikistan, stan sana stan sini. Nah, itu semuanya berguna pakai kaedah ataupun metodologi Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullah taala. Dan sampai ke Asia Barat ya, sampai ke Asia Barat. Nah, Arab, Afrika dan kebanyakan sebelah sana. Nah, kecuali sedikit di Mesir. Di Mesir ada yang menggunakan aliran Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Nah, kemudian aliran Imam Abu Hasan Asy'ari lebih dominan dengan Asia Pasifik. Lebih dominan dengan sebelah kita sini, Pak. Sebelahan dunia. Kan? Jadi kita Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, nah terus Kamboja, Vietnam. Nah, jika ada orang Islam, nah kebanyakannya berpegang dengan metodologi ataupun kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala, sampai ke China. China terbahagi dua, ada yang pegang Imam Abu Hasan Asy'ari, ada pegang Imam Abu Mansur Maturidi. Dengan yang sebelah dekat-dekat dengan Tajikistan, Uzbekistan, Mongolia, sebelah sana ada kebanyakannya Imam Abu Mansur Maturidi. Nah, sebelah sana Jepun sampai ke sebelah sana, nah semuanya berpegang dengan kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Jelaskah? Nah, jadi kita termasuk orang yang berpegang dengan metodologi Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Nah, metodologi Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala bagaimana? Mimi. Macam mana metodologi, metod Imam Abu Hasan Asy'ari dalam mendirikan akidah dan menegakkan iman? Aku ajar sudah, boh. Kitabnya pun masih ada di situ, bukan? Asas akidah Islam ku ajar sudah. Sesuai sudah dengan kamu orang punya asas. Metodnya macam mana? Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat, sampai habis 20 sifat. Jadi bilangnya sifat 20. Nah, itu kaedah yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullahu taala. Jelaskah? Nah, itu dari sudut ilmu tauhid ya. Nah, sekarang kita berbincang disiplin ilmu tasawuf. Nah, disiplin ilmu tasawuf menggunapakai apa saja kaedah, ya kan? Sama ada Abu Hasan Asy'ari ka, Imam Abu Mansur Maturidi ka, nah digunapakai. Tidak menjadi kesalahan apapun, asal saja kita memahami, nah begitu kan? Nah, jadi kita sebut di sini ya, memahami rububiyah satu hal, memahami uluhiyah satu hal, dan memahami ubudiyah satu hal. Jelaskah? Nah,
terkait dengan isu kita untuk membina ikhlas. Kenapa perlu membina ikhlas? Nah, supaya hubungan dan perhubungan kita menjadi bernilai di sisi Allah. Nah, jika tidak, kita tidak mempunyai nilai apapun. Betul kan? Kita tidak mempunyai nilai apapun. Kenapa kita sampai tidak mempunyai nilai apapun? Karena Allah tidak mengambil manfaat apapun daripada kita. Karena itu. Jelaskah? Nah, jika Allah mengambil manfaat daripada kita, nah mungkin kalau ibadah kita banyak, nah nilai kita pun besar. Mungkin begitu. Nah, di sana ibadah tidak mempengaruhi. Meskipun ibadahmu kecil, tetapi kau menjadi bernilai di sisi Allah SWT sekiranya ikhlasmu sempurna. Nah, itu kan? Nah, sebab itu di dalam kita, dalam agama kita, dalam kaedah kita, walaupun sedekah kita itu cuma 10 sen, 20 sen, 30 sen, nah sangat besar nilainya di sisi Allah SWT sekiranya hal ini yang kita bincangkan ini menjadi sifatnya, gitu kan? Nah, tidak bermakna apa-apa kau umrah satu bulan dua kali kau pergi umrah, kerana kau kaya, kau duit banyak, kau pergi umrah. Nah, satu bulan dua kali, tiga kali, mungkin kau pulang saja pergi umrah lagi. Nah, rindu bah pada Masjidil Haram, rindu bah pada Masjid Nabawi misalnya. Nah, tapi sekiranya tidak ada ini, tidak ada manfaat apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas sudah. Sangat jelas. Paham, Bang Kil? Paham ya? Kau tidak paham? Nah, kau umrah satu bulan dua kali, Bang Kil. Pergi, pulang, pergi, pulang, pergi saja. Tetapi, tidak memberi manfaat apapun pada sisi Allah SWT sekiranya kau tidak ikhlas. Paham enggak? Nah, itu maksudnya. Nah, kau pulang-pulang kampung saja. Mana kau, Kil, dua, tiga hari, tidak nampak seminggu, dua ini. Nah, aku ini pergi umrah, bah. Kamu orang macam hantu saja. Aku ni, kau tengok ni. Nah, kau tukup gitu, bah. Dengan? Nah, ikhlasmu pun musnah di sana, rusak di sana. Itu contoh. Dengan? Faham tak? Jadi, demikian menunjukkan kepada kita betapa pentingnya belajar tentang ikhlas dan membina serta menjaganya. Jelas sudah? Nah, kita berhenti di situ dulu. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nah, ada soalan kah? Tiada. Kamu tanya apa manggil, ha? Macam mana kuat sikit? Dia tidak boleh kau bilang kau perlu faham tujuannya. Jadi semata-mata kerana Allah itu maksudnya tujuan dan matlamat. Hakikatnya tujuan dan matlamat kita bukan amalan itu saja, bahkan hidup kita keseluruhannya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, matlamatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, jadi apa yang kau buat itu bagian daripada hidup kita. Contoh, kau mengajar orang Quran misalnya. Nah, itu bagian daripada kehidupan kita. Padahal kehidupan kita itu sendiri secara skala besarnya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Faham ke itu? Nah, jadi sangat rugi, bukan? Kehidupan skala besar itu ataupun padang takdir kita tadi adalah kerana Allah SWT. Tiba-tiba ada satu hal kecil saja namanya mengajar Quran. Kau tidak kerana-kan dengan kerana Allah SWT. Rugi kan? Nah, itu. Kita perlu faham strukturnya nanti. Nanti kita bahas panjang lagi itu.
sampai syarahan 50 berapa? 56. Nah, kita bercakap tentang ini saja. Boleh faham manggil tu? Jadi jaga apa? Jaga. Kita perlu jaga. Nah, mau ada satu kitab membincangkan tentang bagaimana iblis merosakkan kita. Antaranya adalah dia rosakkan kita punya rasa ikhlas. Itu. Okey, lain ada soalan kah? Sudah. Ha? Metod kah ketod? Ketod jangan duk sebut tak ni Atul marah. Sabang Ustaz, kerana kita akan mengaji syarahan ni, habis syarahan ni, syarahan lagi satu. Ni berapa? 53 kan? 54, 55, 56. Duk bincang tentang ni. Ha, nah, sabang Ustaz. Kita keluar daripada kitab. Kitab akan habang. Kita susun je. Ni satu, ni metod satu, metod dua, metod tiga. Nah. Ha, dia macam tu. Memang ada metod dia. Memang ada kaedah dia. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Selama kita belajar, kita mendengar pelajaran, insyaAllah kita Allah Ta'ala bagi ilmu. Mudah-mudahan lah. Okay. Cuma Walid ni tak mau derah batas pada traktor. Kita biar traktor derah tak apa. Sebab kalau batas derah pada traktor, orang kata kita belan tu raya. Okey? Wallah. Habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Jul. Silakan Jul. Ya, tanya saja bakau ni. Okey. Kau mau tanya, kau lihat sini Jul. Kau angkat buku tu, kau baca lihat sini. Aku melihat mulutmu, suaramu aku tidak dengar. Mulutmu tu aku mau lihat apa kau cakap. Ya, soalan yang sangat bagus. Tadi kita belajar tentang ikhlas itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Nah, kerana ada jangka pendek dan jangka panjang itulah kita perlu jaga. Faham enggak? Faham enggak? Kerana ada jangka pendek, jangka panjang, kerana itu kita perlu jaga. Jika tidak ada jangka pendek, jangka panjang, nah hari ini kita ikhlas. Nah, besok mau ikhlas, tidak mau ikhlas, biar saja. Jadi tidak perlu jaga, kan? Faham enggak? Nah, jadi persoalan Jul, apabila ada jangka pendek, jangka panjang, jadi kalau rusak, katakan hari ini bagus, minggu ini bagus, masuk minggu yang kedua, rusak dia. Misalnya, apakah itu masih menjadi nilai di sisi Allah SWT? Itu maksud soalanmu kan? Apakah dia masih bernilai? Nah, para ulama menjawab apa saja yang awalnya ikhlas, kemudian tidak ikhlas, maka tetap menjadi tidak bernilai. Jelaskah? Yang bernilai itu hanya yang ikhlasnya berpanjangan. Nah, itu. Sebab itu para ulama mengajar kita, ya, antaranya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengajar kita. Nah, kita buat baik ini hari, kita lupakan saja seolah-olah kita tidak pernah buat baik apapun, supaya esoknya kita mampu berbuat yang lebih baik. Nah, itu. Itu termasuk metodologi, ya. Itu termasuk metod. Metod menjaga ikhlas. Jadi, kita buat baik ini hari. Ini hari baik dari pagi sampai malam. Semuanya baik saja, baik saja. Nah, tidur ini malam, kita maafkan semua orang. Salah apapun, kita maafkan dan kita tidur. Nah, besok bangun, kita anggap kita tidak pernah buat baik apapun. Ini hari ku mau buat yang terbaik. Begitu. Jelaskah? Boleh faham, Jul? Nah, sebab itu jaga apa? Keikhlasan. Perlu dijaga. Nah, tidak cukup jaga, ya. Bina dulu, ya. Bina, faham, bina dan jaga. Nah, begitu. Jelas, Jul? Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurfil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bilhaq
wa anta khil fatihin Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum aqim as-salah